Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebutkan ada kemiripan antara Presiden Joko Widodo dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Sebab menurut Mahfud, kedua sosok tersebut sama-sama memiliki karakter sebagai Presiden Rakyat. Pernyataan ini disampaikan Mahfud usai debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center pada 21 Januari 2024. Oleh karena itu, ia pun bersedia menjadi cawapres pendamping Ganjar. Sebab Mahfud merasa apa yang diperolehnya selama menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Maju itu dapat dilanjutkan bersama Ganjar bila terpilih di Pilpres 2024. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi, 5 tahun yang lalu, 4,5 tahun yang lalu, beliau meminta saya menjadi menko polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, karena apa yang saya peroleh selama menjadi menteri Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo karena sudah menjadi presiden nanti, karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan presiden rakyat. Debat keempat Pilpres baru saja digelar di Jakarta Convention Center pada minggu malam tadi 21 Januari 2024. Debat yang menampilkan ketiga cawapres ini membahas sejumlah topik, mulai dari pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.